Selamat pada semua. Hari ni barang baru sampai daripada Shopee. Baru sampai hari ni, so saya nak unboxing apa dia. Ini dia grounding kereta. Okay, grounding kereta saya bawa order kat Shopee tak silap semalam kot. Ini dia sampai. Eh bukan, dua hari lepas. Kita tengok apa kat dalam. Okay. Dia punya bracket untuk ikat dekat bateri dekat terminal negatif. Okay. Di bahagian ni. So ini kabel dia lah. Dia ada kabel. Saya sebenarnya mana nak sepahkan sebenarnya kabel ni. Sebab macam ni lah. Ni yang 60 meter. Yang ni sama 60 meter. Okay. Yang ni 40 meter tak silap. 40 ke 50. Yang ni 40 kot. Okay. Yang ni lebih kurang agak pendek juga. Okay, kat sini ada 5 kabel grounding. Okay, korang boleh tengok eh. Okay. Ada 5 kabel grounding kereta. Jenama private. Private. Kat sini dia kata 7 power core. Maknanya 7 power core ni dia punya tembaga lah kot. Ada 7 dalam satu tas wire ni. So saya beli kabel ni semua, apa grounding ni, sebabnya dulu saya dah pasang yang HKS punya masa saya mula-mula beli kereta tu tahun 2009. Dan lepas saya tukar enjin, lepas tu dah tak pakai lah. Tak pakai lah, kabel tu semua saya simpan. Ada yang dah reput, ada yang tak putus kan. Lepas tu tahun lepas, tahun 2019 ke 2020, saya tak ingat, 2020 kot. Lepas tu saya pergi tukar dia punya, pasang dia punya ni lah, grounding yang jenis lipan. Tahu tak yang besar, yang jenis yang macam tali pinggang tu kan. Okay, saya pasang satu je, saya pasang dekat body. Dan satu lagi yang balance daripada kabel yang HKS yang lama tu, saya pasang dekat gearbox. Dan baru-baru ni, bukan baru-baru ni lah, bulan 2 lepas, saya punya kabel kabel yang lama tu, HKS tu, yang pasang dekat dekat gearbox dah reput tau. Dia putus dekat belah atas terminal, tempat yang bracket tu, dia putus kat situ. So saya sambung balik, dan hari Ahad lepas dia putus balik. So memang tak boleh pakai lah. Dan sekarang ni saya order yang ni, order 2 hari lepas. So saya nak pasang, tengoklah hari Sabtu kalau saya free, saya akan pasang ni kabel ni semua. Dan itu saja video untuk kali ni. Tengok dulu saya, kalau saya sempat nak pasang kabel ni semua, saya akan buat video lah. Mungkin kalau tak buat video panjang pun, mungkin saya akan buat yang pendek ni, yang apa, yang story punya lah. Ini bisa kebuat macam tu. Kalau saya nak buat video cara nak pasang tu, tak tahulah, sebab tak ada orang nak bantu saya nak rakam kan. Tu masalahnya. Cuma saya akan tunjuk lah. Saya akan tunjuk mana pasang yang mana, yang mana, yang mana. Maybe saya dah pasang siap, saya buat video, video short macam tu. Saya akan tunjuk. Okay, yang ni pasang kat ni, yang ni pasang kat ni. Kalau berkesempatan lah. Ok.
Okay, itu saja untuk kali ini. Thank you for watching. Okay, jangan lupa like video ni. Kalau ada apa-apa, komen. Dan sila subscribe channel saya. Kalau boleh, tekan lonceng untuk dapatkan video yang saya akan upload dari semasa. Okay. Thank you and bye.